nasi padang masakan Indonesia yang tersedap di dunia. Oh, masya Allah. Kalau tak ada sambal hijau, tak sah. Sambalnya dengan rendang. Maksudnya bumbunya rempah itu. Kenapa selama di Indonesia nggak mau makan yang lain? Mintanya nasi padang aja. Terlalu sikap sekali. Nasi yang paling best makan di Indonesia, nasi padang. Datang ke Indonesia tak makan nasi padang, tak sampai Indonesia. Masya Allah. Pernah ke Padang? Pernah. Ya. Sumatera Barat. Nak makan asli punya, tetapi macam lain sedikit. Kat Padang tu nasi padang dia tak begitu ingat. Tapi di Jakarta ataupun kita pergi di mana ya? Batam sedap. Jadi yang kemarin kita sederhana tu di Jakarta, betul ke? Okey, sedap juga. Kita makan di sederhana di Menteng. Di sederhana itu. Menteng. Terkenal. Jadi yang saya rasa karena rempah ya. Iya. Rempah yang atau bumbu. Bumbu ya. Sangat sedap. Kalau itu saya pesan juga Badan. Silakan Bismillah. Ada geng lagi ya. Masya Allah. Sedap Tuan Guru. Very good. Apa yang paling suka untuk lauk? Lauk paling suka apa? Ayam rendang kan. Ayam habis. Ayam rendang. Yeah. Ini sudah habis ayam rendang. Ambil ayam goreng. Ayam goreng. Wih. Aduh. Masya Allah. Ini Ustaz Fadli. Wah, ini juga suka makan masakan Padang. Iya. Makanya kalau saya itu kan ibu saya kan walaupun lahir di Singapura, tapi ya. Kalau itu keturunan saya itu, ibu saya itu asalnya orang Negeri Sembilan. Jadi orang Negeri Sembilan ini asalnya itu daripada Minangkabau. Jadi kalau di rumah saya itu memang masak-masaknya kayak nasi Padang gini. Ada. Nah, orang Negeri Sembilan itu masak-masaknya itu banyak. Negeri Sembilan. Sebelah Kuala Lumpur. Satu daerah. Satu seperti macam Surabaya, Jakarta tu. Negeri Sembilan nama dia. Provinsi ya. Okey. Dan memang makan dengan saya itu. Di rumah ya. Segede lah ayam. Ya. Gak mau, cuma ada. Assalamualaikum.